Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasukkan preset ke Adobe Photoshop 2020. Ntar linknya saya taruh di deskripsi bawah ya guys. Nah, ini file yang sudah saya ekstrak, preset Adobe Photoshop. Nah, ini file yang udah diekstrak tadinya file RAR. Ini RAR seperti ini. Kita ekstrak dulu. Ekstraknya caranya kayak gini. Ekstrak file. Setelah itu jadinya kayak gini. Preset Adobe Photoshop. Nah, kita masuk. Semua kita kontrol A blok ini presetnya. Nah, kita copy kontrol C. Masuk ke program file. Masuk ke Adobe. Setelah itu kita cari Adobe Photoshop. Nah, kalau di PC saya 2020. Nah, kita masuk preset ya, masuk. Setelah itu 3D Loot TS kita masuk. Nah, kita paste di sini. Kita paste. Nah, ini filenya yang udah aku masukkan ke preset Adobe Photoshop. Setelah itu kita masukkan lagi kembali ke preset sebelumnya, file yang udah diekstrak. Kita masuk itu bawahnya, buka lagi seperti yang tadi, kontrol A copy. Setelah itu paste. Caranya mudah, cuma tinggal copy paste doang. Photoshop masuk preset, kita masukkan lagi copy paste, kita paste di sini. Nah, di sini udah masuk filenya. Tahap selanjutnya, buka lagi presetnya yang tadi sebelumnya. Setelah itu kita coba tes untuk masuk ke Adobe Photoshop, presetnya masuk atau belum. Pertama-tama kita masuk adjustment untuk membuka preset.
ini before belum dimasukkan preset, gambarnya seperti ini. Kita masuk property. Nah, ini ada tulisan yang tadi. 3 delete file. Nah, kita coba presetnya, ini udah masuk filenya yang udah kita ekstrak. Nah, udah ya, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.